Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang budiman, setiap orang mendamba kasih sayang, ketenteraman, dan kedamaian. Itu bisa diwujudkan dengan cara membiasakan diri untuk selalu berbuat baik, bersikap santun, dan menebarkan kasih sayang kepada siapapun juga. Juga dengan cara menghindarkan diri dari perilaku, sikap, dan perbuatan yang berbasis kekerasan. Misalnya, bagi anak-anak kita, menggunakan permainan game yang berkonten kekerasan, mengatakan kataan yang kasar, dan kapan lagi kalau tidak kita mulai dari diri kita dan dari kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.